Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi perjalanan menuju pantai Licin, dulur. Ini saya dari arah Dusun Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari itu, Kali Gledek, Pantai Licin, Pantai Bulu. Oh, kalau ke kiri itu ke Pantai Bulu. Kita ambil yang lurus ini aja, Gang 15 Tegal Sari ya. Nah, ini dulur, kita melewati jembatan Kali Gledek perbatasan Lumajang Malang. Jadi kita ini habis ini sudah nyebrang sedikit, nyebrang Sungai Gledek ini udah Malang habis ini kita dulur. Ini kita masih di wilayah Lumajang. Nah, di sini ada alat berat dulur. Buat apa ya? Oke, jadi seperti ini jalurnya. Ini masih wilayah Lumajang ya, kita nyebrang Kali Gledek. Siapin uang duong. Oh, itu. Wah, itu ya dulur jembatannya. Kita habis ini melewati jembatan Sese ini. Biasanya kalau banjir besar dari Semeru itu, jembatan ini hancur lalu dibangun lagi seperti itu aja. Ya, semoga kedepannya ini dapat solusi yang lebih ini ya, lebih mantap. Iya, siapa tahu ada jembatan gantung ke kana ke sana kayak, tapi jauh banget. Oh. Aman. Oke. Glodok 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 glodok. Ngeri dulur. Wah, ini kalau banjirnya besar ini sungai selebar ini itu kayaknya dipenuhi banjir ini dulurin lah. Ini sisa-sisa materialnya ini ya. Yang tersisa ini. Nah, ini sisa-sisa materialnya yang tersisa di sini banyak banget, ini bisa dilihat sendiri. Seperti ini dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri dulur jembatannya dulur. Glodak-glodak. Oke, kita nyebrang dari Lumajang ke Malang dulur, lewat jembatan Sesek, deketnya Muara Pantai Selatan, yaitu di Kali Gledek ini ya dulur. Weh, ngeri dulur, ada aliran yang mengalir, agak lumayan besar ini. Waduh, jembatannya mau roboh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngeri dulur. Barusan ngeri jembatannya udah mulai apa itu? Mengo-mengo itu loh dulur, apa bahasa Indonesia ya? Nah, komen aja dulur. Mengo apa ya lali aku? Apa mangap-mangap. Lupa aku dulur. Oh, di sini ada jembatan lagi. Muaranya di sana ya dulur, pantai selatannya sebelah kiri sana jauh. Kurang lebih jaraknya dari saya ini ya 2 kiloan lah. Wow. Oke, kita sudah sampai di Dusun Lebak Harjo ya. Ini udah ikut wilayah Malang kayaknya dulur. Kita tanya aja. Mas, ini udah masuk wilayah Malang ya? Malang. Dusun apa? Lebak Sari. Lebak Sari. Kalau Lebak Harjo di atas yo. Oh, iya. 3.000. Nah, jadi dikenakan tarif 3.000 dulur. Langsung saja kita. Monggo.
langsung saja kita ini lanjut perjalanan. Nah, itu muaranya di sana ya, Dulur. Nah, ini sudah masuk wilayah Malang, Dulur. Sangar ya. Kita nyebrang perbatasan via jembatan Sesek yang ekstrim, Dulur. Ya, ekstrim-ekstrim sedap pokoknya, atau ngeri-ngeri sedap. Oke, kita nanti kalau ada hal-hal yang menarik, saya rekam lagi ya, Dulur. Ini saya skip dulu. Oke, Dulur, jadi jalannya seperti ini ya. Kita sudah melewati dekatnya gunung ini. Nggak tahu ini gunung apa, ini gunung apa ya, nggak tahu ya. Oh ya, pokoknya gunung dekatnya Pantai Licin pokoknya. Ini seperti ini jalurnya. Lumayan makadam, tapi masih bisa dilewati lah ya. Masih apa ya, batas aman. Seperti ini ya. Sebelah kanan ini gunungnya. Jalannya naik, Dulur. Jalannya naik, kita di belakangnya orang ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya naik ini. Berapa derajat ya kira-kira? Ya 50-an dah mungkin. Jarak miring apa? Kemiringannya 50 derajat barusan. Oke, pantainya kelihatan dari sini. Keren. Ini jalannya masih naik terus. Ini ada pohon apa ini? Pohon apa ini ya? Pohon kelor, Dulur. Oh, ganja. Kayak mirip ganja, Dulur. Kok ruruo ganja, padahal gak ruh. Mirip ya barusan. Wih, ini jalannya naik terus, Dulur. Oh, ini siang ini panas sekali, ini hari Jumat. Ini sampai ongkep ini, Dulur. Keluar keringat. Wih, kelihatan dari sini, Dulur. Pantainya kelihatan, itu ada perahu di bawah. Di bawah ada perahu. Dan ada padas juga itu yang menghalangi ombak besar itu, Dulur, di tengah laut. Oke, kita turun sekarang jalannya. Kita sekarang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada permukiman warga dan ada warga yang lagi ngobrol-ngobrol santai. Itu ada warga yang lagi ngobrol-ngobrol santai. Itu rumahnya dekat pantai, enak sekali pemandangannya. Wih, ini masih belum jadi ini rumahnya. Oke, kita naik lagi. Di sini ada kandang ini, Dulur. Nggak tahu ini kandang apa, sapi apa wedus. Wedus itu, Dulur. Oke, ini naik lagi. Kemiringannya 30 derajat Celsius. Kalau Celsius ada kepanasan. 30 derajat Celsius ya kepanasan tuh. Oke, di bawah jurang ini, Dulur, yang sangat dalam sekali. Oh, kelihatan dari sini, Dulur. Di sana spotnya ada kayak Nyi Loro Kidul ya. Tadi saya lihat di Google itu. Nah, itu Nyi Loro Kidulnya kelihatan. Wih. Nyun sewu Nyi Loro Kidul, kula iki ngampung Dulin nggih, Riyoyoan. Wah, iki. Itu Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Lumajang. Oh, kok Lumajang? Malang, Dulur, sorry. Itu apa? Nyiloro Kidulnya di ini. Oke, kita berteduh di sini dulu ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perlihatkan dari sini dulu ya. Bagus sekali pemandangannya, Dulur. Bagus sekali ini pemandangannya, Dulur. Ini di Pantai Licin. Di sini ada perahu-perahu kayak apa ini, tulisan Licin Jaya ini. Ada bendera Indonesia juga ini, tapi benderanya sudah mulai rusak. Oke. Oke, di sana ada tulisan apa itu? Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Kita sudah sampai Malang di wisata Pantai Licin. Itu ada warga yang berwisata juga. Oke, kita coba naik perahu sebentar. Astagfirullahaladzim. Wah, seperti ini pemandangannya, Dulur. Bagus sekali di sana, kayak ada pulau-pulau kecil ya.
Wih, bagus dulur. Habis ini kita coba ke bawah ya. Wih, bagus ini. Bagus ini dulur, sumpah Pantai Licin ini bagus. Beh, bagus. Nah, seperti ini ya dulur, di sana ada padas-padas itu. Wah, di sana ada nelayan juga itu. Wah, itu di sana. Sangat kecil sekali terlihat dari sini. Di bawah juga ada orang mancing. Oke, kita coba ke bawah ya habis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ke bawah ke sana ya. Wah, seperti ini dulur, jalurnya ini sudah baru. Ini terbuat dari beton ya, ini. Ini udah mau sampai di turunan di bawah ya. Yang tadi kita lihat dari atas itu, kita coba turun ke bawah. Sini aja nggak apa-apa. Nah. Oke. Seperti ini ya, dulur. Ini kita kemana ini? Kayaknya kita harus belok kanan ini. Oke. Oke, jadi seperti ini ya suasana di wisata Pantai Licin. Wah, di sini lumayan adem ya di sini ya dulur. Meskipun cuacanya lagi panas-panasnya ini. Ini pohon apa ini, nggak tahu kok bisa adem. Di sana ada yang ada jeep yang lagi parkir. Ijis dulur di sini dulur, enak dulur. Kita coba istirahat di sini ya. Kita menikmati pemandangan Pantai Licin dulu. Di sana kayak ada pulau-pulau bagus banget. Kayak mirip di Pulau Merah Banyuwangi ini kayaknya dulur. Mantap dulur. Oke. Tak ngambil topi dulu. Wah, keren ini dulur, sumpah ini. Aku baru pertama kali ini di Lumajang lihat seperti ini itu. Kayak ada pulau-pulau kecil itu ya. Kayak mirip pulau-pulau. Apa emang pulau? Ini udah masuk wilayah Malang ya. Lupa aku dulur. Bukan di Lumajang. Bagus sekali ini pemandangannya. Di sini banyak-banyak perahu kayak gitu. Di situ ada anak-anak yang lagi mandi. Nah itu ya. Nggak takut anaknya, nggak takut tenggelam. Di situ ada ciwi-ciwi yang lagi ngedem pikiran. Wah, seperti ini ya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak. Wih, ombaknya kecil. Soalnya kehalang-halang kayak pulau-pulau kayak gini ya. Atau emang kecil. Enak kalau mandi di sini, tapi banyak sampahnya ini dulur. Sayangnya banyak sampahnya ini. Keren ya. Ini banyak wisatawan-wisatawan hari raya yang datang ke sini untuk menikmati suasana di Pantai Licin seperti ini. Bagus sekali ya. Dan jalannya itu sekarang sudah enak, tidak rusak ya. Kata warga sih dulu itu rusak banget katanya jalur ke sini. Dan alhamdulillah saya tes barusan itu enak-enak aja sih perjalanan saya dari Tegal Rejo ke sini. Tuh, ombaknya menghantam sana ya dulur. Sana. Nah, seperti ini ya dulur. Wih, mantap. Oke. Jadi seperti itu aja ya informasinya. Semoga bermanfaat untuk perjalanan saya dan suasana di sini yang sudah saya perlihatkan. Aslinya itu seperti apa? Ya seperti ini. Oke. Semoga bermanfaat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada motor.
mau kemana itu, mau drill-drillan itu, wah enaknya motor wind. Mau jemping gak? Mau jemping. Oh, ngetes motor dulu. Ngetes motor. Mantap. Oke dulur, jadi itu pasir di Pantai Licin itu unik dulur. Kenapa kok unik? Karena kombinasi antara pasir putih dan pasir hitam seperti ini ya. Nah seperti ini ya, unik ya. Dan suasananya di sini itu sejuk dulur. Beda sama kayak pantai-pantai di Lumajang. Kalau di Lumajang itu pantainya kayak bikin gerah, bikin apa kayak gitu ya. Karena ombaknya besar banget dan kayak apa ya, kayak mirip embun itu bikin pliket. Nah, apa ya bahasa Indonesia pliket. Ya kayak gitu. Kalau di sini tidak, Dulur. Di sini itu sejuk dan ombaknya itu tenang. Pokoknya suasananya itu nyaman banget, enak buat santai-santai, relax dan lain-lain kayak gitu ya. Semisal saya bawa atlas, mungkin saya kalau beber di sini itu mungkin bisa tidur mungkin ya. Pokoknya sejuk banget. Sejuk banget. Di sini juga banyak gazebo-gazebo di sana itu. Jadi bisa buat istirahat kayak gitu. Ih, dan ada perahu juga. Nah, tapi lagi bersandar perahunya dulur. Tadi sempat besar air lautnya. Sekarang sudah surut ya kayaknya. Itu tadi nggak kelihatan itu loh, padahal ini padasnya itu nggak kelihatan. Sekarang kelihatan, berarti ini agak lumayan surut dulur. Habis ini nanti setelah surut pasang lagi mungkin kayak gitu ya. Seperti ini air lautnya dan ombaknya itu tenang banget, enak pokoknya. Nggak bikin apa ya, nggak bikin bosen dulur kalau di sini itu, enak sumpah. Dan sayang sekali ya itu minusnya itu sampahnya agak lumayan ya, mengganggu sedikit ya. Ya bukan sedikit sih, iya agak banyak kayak gitu. Saya mau ke sana, ke gua sana itu kayak capek dulur, panas dulur. Itu ada yang lagi mainan ombak.